Lu Gisel. Ya? Sarah mau nanya, gaji kita kok belum masuk-masuk ya? Kamu belum gajian? Belum gajian, uang saya udah habis. Kamu cari solusi. Jangan berharap banyak sama saya. Kamu cuma pinjam aja Pak Sarah. Mas Yanto, bayar dulu utangnya 100. Dan nanti kan pas gajian dibayar, ini biar genep aja gitu loh. Eh, kau dikasih hati minta diinjak malah kau rupanya? Hah?